berhubung sore di bidang pertanian ada sore jadi nampak ya, sore arti dasarnya nampak karena berhubung di pertanian jadi nampak pembelingan. Ada silingan juga di toko kue ya, ada juga nampak ya. Nah mungkin nampaknya berbeda, kita lihat dulu penampakan nampak. Sudah pakai mesin yang mana yang mau pakai? Nah, inilah kurang lebih penampakan nampan pembenihan. Beda dengan nampan kue, mungkin ya nampan kue hanya nampan biasa. Kalau untuk nampan pembenihan, ini ada lubang-lubangnya ke bawah. Seperti inilah kira-kira. Ini untuk fungsinya untuk yang menampung tanah, untuk menampung tanah yang nantinya nampak pembelian, nantinya ada kiram tanah lagi bumi mayunin dimasukkan tanah. Itu ini nantinya dimasukkan tanah kemudian dimasukkan bibit. Nah, itulah tore, istilah tore di pertanian. Nanti dikeluarkan lagi tidak? Apanya? Itu dikeluarkan lagi tidak? Nanti ke tanah dulu kan itu? Iya, itu nanti ada namanya nak kafe. Karena ini naik ya ini. Nah nanti seperti tore ini oke baik, tambah aja ya karena berhubung menjelaskan torenya saja ya tore. Nanti ada istilah tane maki bagi bayi bibit, nanti si tore ini kosong kan. Nah itu tore saja, itu kosong tore sama dia, hanya tore kosong. Nanti setelah ada istilah tane maki, dia ditambah pasir dikatakan pasir, tapi pasirnya yang sekarang dia yang sudah benar-benar sudah kasihkan tanahnya agar si bibitnya bagus. Nah, setelah penuh dengan tanah tadi, kemudian ada alat seperti roller yang fungsinya untuk melubangi ini. Jadi nggak pakai tangan atau nggak pakai broken dilubangi untuk demiknya. Ada sekedar roller kecil. Jadi ya begitulah untuk memudah pekerjaan. Ada namanya dilubanginya dengan alat ini. Dorong-dorong nanti dia berubah. Kemudian inilah benih, bijinya berisi benihnya pun tidak satu-satu peta ya. Ada alatnya juga namanya ya alat untuk memasukkan dia ya benihnya otomatis. Jadi satu tore satu kali memasukkan benih. Tidak misalkan ini ada berapa puluh gitu ya, misalkan berapa puluh berapa benih gitu kan karena lama. Karena sudah ada alatnya, jadi satu tore satu kali memasukkan ini satu udah terasa punya satu berarti tore yang lain lagi ya. Ini biasanya panjang sekali pembenihan cuma satu tore. Nah tunggulah beberapa hari kemudian tunggu benihnya, daun membelah daun, biji itu membelah daun, barulah akhirnya tadi dipindahkan ya benihnya ditanam ke plastik. Ya plastik biasa. Lembek malah bisa di kebas. Iya. Kayak gimana sih? Kalau mencabutnya itu gimana? Mencabutnya, nah ada tekniknya juga. Mencabut benih di sini nanti dikasih air dulu disemprot supaya lunak ya. Jawa rakai. Jadi pas dicabut itu enggak sulit. Nah, jadi harus pisang ini di dulu dikasih air dulu supaya nyabutnya mudah. Akarnya tercabut full. Di keramik dikeringkan sedikit terus di supaya itu ya, supaya longgar. Jadi nanti pas kita menanam begitu mudahnya diambil. Ini satu-satu. Hai. Satu kalau mau. Ya. Ada alatnya juga. Ada sih alatnya. Tapi itu untuk cut size ada alatnya. Kadang pakai mesin. Jadi dia di sana aja si tore ini kan di belakang transfer. Nah, jadi udah biasa mesin aja yang bekerja. Kayak padi juga begitu. Jadi si tore ini ya. Udah sama mesin.
masuk. Nanti alatnya yang bisa ber. Jadi kayak tangan juga. Jadi si mesinnya udah di desain seperti tangan kita memindahkan ini ke kayak tadi Jerman tadi kan bisa masuk di mesinnya langsung memasukkan dia. Jadi pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Tunggulah beberapa bulan panen. Kambing masuk. Bukan kaki. Ayo. Kayaknya udah lengkap nih. Kita sore ya, tadi ini sorenya. Kalau di sore, rapi. Nah, kalau sore ini masih. Hai, lihat mas teh.